Nah sekarang masalah banjir ya, udah 3 hari banjir di Semarang. Dikaitkan juga dengan tidak ada banjir di Jakarta atau sebulan hujan. Lalu ada yang bilang kualitas gubernur Jakarta ya. Kalau saya sih simpel aja. Kalau mau ya, kalau kita mau memang melakukan satu sistem kompetisi yang baik untuk memilih para pemimpin, dan itu adalah pemimpin Jakarta, sebaiknya mereka berasal dari kepala-kepala daerah yang punya pulau. Kenapa? Karena yang namanya sistem kepemimpinan itu adalah yang bagus-bagus buang ke daerah-daerah yang pinggiran, daerah-daerah yang buruk, yang jelek, yang indeks pembangunan manusianya rendah dan segala macam. Itu mencari pemimpin kan seperti itu. Cina bagus seperti itu. Yang lain juga bagus seperti itu. Jadi menurut saya, kalau mau kita nyari gubernur Jakarta, ya bikin sistem kompetisi, misalnya Bupati Mentawai, Bupati Nias, Bupati banyak itu, Maluku Tenggara Barat, Seram. Pokoknya semua yang mengelola pulau dan pulau-pulau itu kompetisi masing-masing partai, lalu adu di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta ini udah bagus, dari sisi uangnya udah banyak. Malah apa, penyerapan anggaran selalu rendah di sini kan. Dari itu orang untuk mau pemimpin sebuah ibu kota metropolitan yang sudah bagus segala macam, dikasih orang yang mestinya bekerja di bawah, di lumpur gitu. Itu tantangan dari Sangga Nusantara. Sebanyak partai-partai segera mencari kepala-kepala daerah mereka yang memiliki pulau, pasti mereka akan lebih menjadikan kota ini pembangunan di sana, Kulon Seribu. Laut luas itu, bukan lagi membangun gedung macam di sini. Karena Jakarta ini udah menjadi simbol dari kolonialisme. Jangan sampai ini menjadi simbol kolonialisme baru, memakan keindonesiaan, karena terlalu banyak orang berkesitasi di sini, terlalu banyak kerusakan yang dilakukan, terlalu banyak apa konflik-konflik yang dibuat. Pagi-pagi si A tren, si A siapa trending topik, si B ngejar trending topik, banjir Semarang yang disebut Anies, segala macam, yang banjir sini yang disebut Ganjar, itu. Jadi cari kepala-kepala daerah dari yang punya pulau, pasti dia punya pemikiran yang lebih jernih ya. Itu kalau mau bikin yang lebih baik. Oke? Okay? Ya.